membawa tuan-tuan pula menonton sebuah filem komedi yang diberi nama Minta Nombor Eko. Sekarang para kura-kura sedang melewati Compton, hanya tinggal satu furlong lagi untuk sampai ke Canyon Coast. Di hadapan lagi masih kuda merah diikuti oleh kuda kelabu, belakang sekali kuda hijau kabut pisang. Dan sekarang kuda merah masih depan dengan tak disangka-sangka kuda itu kuda nombor. Kuda pusing sedang memotong kuda merah. Kuda pusing berlari berasap tumitnya keluar berabuk-rabuk. Kuda pusing nomor satu, kuda pusing tak dapat. Kuda pusing nomor satu, nomor dua kuda merah, nomor tiga kuda kelabu, nomor empat kuda hijau, nomor lima. Tengok, aku beli 829, dia keluar 827. Apalah nasib aku. Apa ini berdengkur macam badak berendam? Bangunlah kau, kata nak tikam Eko. Diam-diamlah Ramli, aku sedang mimpi ni. Hei, mimpi boleh cakap? Aku mimpi boleh cakap, tapi tak boleh buka mata. Tunggulah sekejap. Dah katakan nak habis ni lah. Apa yang kau mimpi? Aku mimpi, kononnya ada satu orang yang mati. Satu orang angkat di depan, dua orang angkat di belakang. Kalau orang mati, mesti kosong. Satu orang di depan, mesti satu. Dua orang di belakang, mesti dua. Ini mesti 102. Tak boleh lari lagi. 204 pun boleh jadi. Macam mana pula? Satu orang angkat di depan, dua kaki. Dua orang angkat di belakang, empat kaki. Mesti 204. Kalau engkau nak tikam 204, engkau tikam. Tapi aku 102. Mesti 204. 102. Mesti 204. Kalau otak engkau. 102. 204. Ramli. Apa khabar, Dek? Khabar baik. Dah makan? Belum. Sian, apa adik abang? Abang Ramli nak nombor berapa? 102. Berapa? RM10, Dek. Safia, Safia. Cantiknya. Nah, ini duitnya dia, ya. Nanti kalau nombor ni naik, kita nenek ya. Untuk tolong tiupkan sikit, tolong tiupkan. Aduh, berkat. 204. Anaknya batu, 204. 204. Masya Allah. Cantiknya badan. 204. Hidungnya terletak. 204. Hai, dia kenyit mata sama aku. 402. 402. Yeay! 402.
402. Apa kabar, Raden? Kabar 402. Abang Raden nak beli nombor berapa? 402 RM10. 402 RM10. Iya, nombor 10 402 RM. Berapa? Bukan. 402 RM10. Oh. 402 Sapia, 40 Sapia, 402 Sapia. Cik Sapia, iya. Kalau nomor kita ini naik, nanti kita kawin ya? Iya lah, Abang Radin. Kalau nombor kita naik, nanti kita kahwin ya, darling. Darling! Hari ini adalah hari yang kedua dalam pertandingan. Banyak kuda-kuda luar negeri masuk bertanding. Sekarang mereka beratur. Sekarang mereka berasal dari yang di depan sekali kuda Jerman. Kuda Jerman diikuti oleh kuda Arab. Di belakang kuda Turki. Di belakang sana kuda Afghanistan. Dan di belakang sekali, yang di belakang sekali kasihan kuda Kongo. Kuda Jerman masih depan. Sampai dihubungkan sekarang kuda Jerman masih depan. Tapi sekarang ini banyak-banyak kuda sangat susah nak nampak. Kuda Jerman, kuda Turki, kuda Afghanistan, kuda Kongostan. Oh, kuda Jerman sedang di tengah. Oh, tak sampai salah satu kuda itu. Oh, kuda kebang rupanya. Kuda kebang masuk di celah. Kuda kebang. Lari sekarang. Patas kuda kebang depan bersatu sekarang. Kuda kebang depan tak ada kuda lain dapat menentang kuda kebang. Kuda Jerman ikut dengan kuat. Tapi kuda kebang akan sampai di final. Kuda kebang sampai di final. Nomor 1 ialah kuda Kepang, nomor 2 ialah kuda Jerman, nomor 3 kuda Yahudi. 204. Memang aku daripada rumah aku sudah nak beli 204. Bila perempuan yang cantik sudah kenyit mata sama aku, nomor aku terbalik 402. Hai, apalah nasib aku. Apa macam bila aku nak kahwin? Tak jadi. Aku nak kahwin tak jadi. Memang tak ada jodoh kau kahwin sama Sapia. Ayolah nombor, bagilah nombor. Empat. Ayolah nombor, bagilah nombor. Nombor. Ketupat. Kepala otak kau ketupat. Nenek. Oh, nenek. Kalaulah betul mimpi saya tadi, nenek, tolonglah kasih naik nomor saya yang bagus. Nenek, kalau nomor saya naik, nanti saya mau kawin sama Sapia. Kalau nanti saya kawin sama Sapia, nanti saya jemput nenek makan kenduri, Nek. Hai cucuku. Nenek, apa hajat panggil nenek kemari? Nek, saya nak minta nomor ekor, Nek. Kalau mau minta nombor ekor, mesti bayar pengkeras. Pengkerasnya apa, Nek? RM10 cash. RM10? RM10 ini nak buat apa, Nek? Nenek nak tikam ekor. Hai, nenek pun pandai tikam ekor. Nenek juga taik judi macam kau, Radit. Nombor ekor berapa, Nek? 909. 909, Nek? Ya. Nek, kalau nanti Ramli datang sini, nenek jangan kasih ini nomor, Nek, ya?
Apa pasal, ha? Sebab dia mau potong jalan saya, Nek. Dia mau kawin sama Safia. Baiklah. Terima kasihlah, Nek, ya. Selamat tinggal, Nek, ya. Saya balik. Boleh bikin modal. Sembilan kosong sembilan. Safia, abang tengok Safia pagi lalu minta. Terima kasihlah, darling. Darling nak beli nombor berapa? 99. Sembilan sembilan. Ini detiknya. Safia, kalau nomor ini naik, kita beli kawin. Yalah. Saya sudah janji sama nenek di bawah pokok buluh. Saya mau panggil makan kenduri. Selamat tinggal, darling. Kabar baik. Nombor berapa dia tu beli tadi? Nombor 999. 999? Ngapa pula nombor tu boleh bertukar? Abang Ramli tak nak beli nombor? Abang Ramli tak mohon hari ni, dek. Hati tak sedap. Belilah. 909 ke berapa ke? 909? Nombor itulah yang Abang Ramli beri pada Radin di bawah pokok buluh. Nombor tu nombor temberang, tak boleh naik. Jadi Abang Ramli tak mau main? Tak, enggak. Pada hari ini adalah hari yang pengabisan di Selangor Turf Club, di mana kuda-kuda perbendaan sedang mengambil tupak. Masih-masih mereka sedang beratur. Sekarang mereka berlari sekarang di hadapan sekali kuda pasir. Kuda pasir di belakang sekali. Kuda pasir diikuti oleh kuda batu. Kuda batu di belakang sekali kuda buruk. Kuda pasir nampaknya tidak ada kuda yang melebihi kuda pasir. Oh, kuda pasir di depan lagi. Kuda pasir tetapi kuda pasir sekarang dicalang oleh satu kuda. Kuda kayu, nomor dua kuda papan, dan nomor tiga kuda pasir. 909. Memang ini nomor aku dapat di belakang pokok buluh. Ini kasih sama aku di belakang pokok buluh. Bila aku pandang Safia sudah jadi 99. Kenapa jadi macam begini? Aku bagi nomor dua. Jadi kau yang ada di belakang pokok buluh. Biar jadi nenek kau. Ya, mari kita percaya untuk dukun. Dan untuk dukun mesti boleh bagi nama yang baik. Oh ya, itu betul. Mari kita pergi rumahnya untuk dukun Mak Yong. Dan kau tahu rumah dia? Tahu. Mari kita percaya. Mari kita pergi. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Dia tak dengar. Tok. Oi, Tok. Tengoklah. Tok. Sabar, Tok, sabar. Den, dia dah naik tu. Kau keluarkan 50 sen, Den. Ya. Yeah. Hai, jatuh lagi duit aku.
Duit Datuk jatuh tu. Duduk. Dah lama duduk. Dah berpeluh-peluh kita. Apa hajat kamu berdua datang hari ni? Saya datang di sini nak minta nombor Eko tu. Nombor Eko? Ya. Kamu berdua ni berani tak? Siapa tu? Saya? Oh, saya berani, Dok. Saya tak pernah takut. Daripada kecil-kecil tak pernah takut. Kamu? Nak ke mana? Di tepi sebuah perigi. Dekat satu kubur orang mati dibunuh. Orang mati dibunuh? Tak apa, jangan takut. Aku ada. Tak apa. Aku bukannya takut. Cuma aku tak berani aja. Tak apa, Tok. Dia berani, Tok. Kalau kamu berdua berani, mari ikut aku. Pergi mana, Tok? Pergi di tepi kubur orang mati dibunuh. Nak pergi ke? Ha. Sekarang ni, Tok? Sekarang. Besok tak boleh? Besok dah lain nombor. Apa boleh buat? Nak kena pergi jugalah. Mela pergi. Saya tak boleh jalan dulu, Tok. Kau jalan dululah. Datuk jalan dulu. Nanti kalau saya jalan dulu, sesat. Kau pun ikut belakang, lah. Ini macam mana? Ya. Kau jalan dulu. Kau jalan aku dulu. Tak boleh. Aku nak ikut belakang. Bom apa? Nanti ayatnya Datuk ajarkan kepada kamu berdua. Dan kamu hafal betul-betul. Hantunya nanti datang dari ujung sana. Terus naik kemari. Dan berdiri di sini. Apabila hantu terjun ke dalam peti buta ini, kamu berdua terekam buat begini. Gini dong. Dan terus minta nama Eko. Paham dong, paham. Doanya dihafalkan di sini. Tak boleh. Kena jauh sikit dari sini. Dekat situ. Jalanlah. Jalan ke saya dulu. Jalanlah. Silakan. Tuh. Kamu berdua duduk di sini. Jangan bergerak-gerak. Tuh. Ayatnya bunyinya begini. Ikut apa yang Datuk kata. Tuh. Cekau, cekau, ah. Cekau, cekau, ih. Cekau, cekau, ah. Eko, eko, i. Eko, eko, a. Eko, i. Eko, eko, a. Eko, eko, i. Hilang gigi, tinggal kusi. Hilang gigi, tinggal kusi. Boleh kau apa layak ni? Boleh tu. Boleh tu. Tok, pengerasnya berapa? Pengerasnya tak ada. Tapi kalau kamu dapat nemu Eko, kasih dengan aku sama. Boleh tu. Boleh, okey. Tok, mari kita sama-sama hafalkan ayat itu. Boleh baca. Aku tak berani. Apa saja kau ni? Aku terperanjatlah. Sudah, mari kita hafal. Manilah. Cekuk, cekuk. Cekuk, cekuk. Eko, eko. Eko, eko. Hilang gigi tinggal gusi. Cekok, cekok, ah. Cekok, cekok. Eko, eko, ah. Eko, eko. Hilang gigi tinggal gusi. Cekok, cekok, ah. Cekok, cekok. Eko, eko, ah. Eko, eko. Hilang gigi tinggal gusi. Cukup,
Mayung na. Ku semangat terperanjat tuh. Berapa nama kenapa? Belum sempat dapat nomor tuh. Datuk bilang hantu itu masuk dalam perigi. Saya tunggu punya tunggu, hantu belum masuk. Tapi hantu itu tertinggi saja. Bertinggi? Ya. Hantu apa itu? Barangkali hantu tinggi itu. Macam mana rupanya? Rupa saya tak nampak. Tapi apabila Ramli petik itu kamera, hantu tu menjerit. Ha, itu dia. Ini dah gambar hantu tu, Tok. Saya baru cuci, Tok. Ha. Ni kalau tak salah macam rupa Pak Leman ni. Pak Leman mana pula, Tok? Pak Leman yang dekat kubur tu. Tok, muka hantu boleh menyerupa macam-macam, Tok. Benar, Tok, benar. Baik juga itu muka hantu tak menyerupa muka dah, Tok. Kalau menyerupa macam muka aku, sambo kau. Janganlah begitu, Tok. Katanya kalau dapat nomor rekor tu bagi dua. Jangan-jangan Pak Liman ni pelihara hantu tak? Eh, boleh jadi tu. Mari kita pergi rumah ni. Nak pergi juga lagi? Ah, mari. Marilah. Aku tak nak pergi lah. Engkau, aku nak ikut. Yalah, engkau lah. Tak boleh, aku nak ikut belakang. Aduh. Kilat apanya begitu besar. Aku tak pernah tengok kilat begitu. Aduh. Assalamualaikum, Pak Leman. Waalaikumsalam. Naiklah. Aduh. Apa khabar, Pak Leman? Khabar sakit sikit. Sakit apa? Tersampuk. Macam mana yang boleh kena sampuk ni? Ceritanya begini, Tok Dukun. Saya sakit perut. Nak pergi ke sungai nak buang air besar. Sampai dekat perigi buta, sakit sangat. Saya teruslah naik di perigi buta. Datang kilat bukan main besar. Saya pun terus terperanjat. Hilang semangat-mangat saya. Jadi yang bertinggi ada perigi tadi Pak Leman lah. Sayalah. Kenapa Tok Dukun ketawa? Itu bukan dekilat, Pak Leman. Lampu kamera budak-budak ni. Tadi budak-budak berdua ni nak pergi minta nombor ekor kat pergi buta tu. Jadi, yang bertenggek kat pergi buta ni Pak Leman lah. Sayanglah. Nombor ekor punya pasangan.